sudah ketiga, dulu kan Mbak Tessa, terus Mbak Diana Limbong, terus sekarang aku. Sama aku juga ini pernikahan ketiga. Jadi untuk apa sih heboh-heboh seperti gadis dan remaja aja gitu kan. Udahlah, yang penting kedepannya rumah tangga kami baik-baik, harmonis, dan ini semua itikad, diawali dengan itikad baik gitu aja. Jadi makanya aku berani untuk ambil sikap berumah tangga dengan Mas Andi, ataupun sebaliknya kan seperti itu. Mas Andi sendiri sih tidak ada indikasi untuk sikapnya ya, baik-baik aja, normal-normal saja, tidak ada indikasi untuk dia pengguna atau pemakai yang seperti di luaran sana ya pemberitaannya. Terus kalau untuk teman-temannya Mas Andi juga, kebanyakan teman Mas Andi teman saya juga gitu, teman-teman artis tuh teman-teman kita juga, dan teman-teman arisan juga semuanya. Jadi setiap Mas Andi pergi kemanapun pasti aku dampingi. Jadi nggak ada yang apa ya, ya mungkin kalau bicara kecolongan ya mungkin ya seperti itu gitu. Malam itu aku dapet kabar kalau Mas Andi tuh pengen dibawain snack, ya kan, cemilan gitu, karena memang lama nggak makan cemilan tuh sama minuman kaleng. Ya semalam jadi aku bawain makanan kesukaan dia sesuai pesanan gitu kan, dan dia bilang terima kasih katanya udah bawain pesananku. Ya udah bilang I love you dan sip, standby, oke. Gimana Pi hari ini Pi? Alhamdulillah ini aku sudah klarifikasi terhadap pemberitaan di luar yang mengarah kepada hubungan baik aku dengan mamanya Sandi, mamanya Mas Andi. Alhamdulillah sudah terklarifikasi dan sudah terjawab sudah. Yaitu hubungan aku dengan mamanya Mas Andi ternyata baik-baik saja, dan aku juga diakui sebagai menantunya, dan malah mamanya ada artikel ya yang mamanya mendoakan semoga jadi keluarga yang sama. Sebenarnya hubungan aku dengan mamanya Mas Andi itu baik-baik aja sebenarnya. Intens komunikasi, tidak ada konflik. Cuma memang di luar kayak beritanya heboh banget gitu kan. Dan mungkin yang apa ya, yang permintaan mamanya Sandi mungkin aku yang apa ya, izinlah pas menikah gitu kan. Ya karena memang ini semua dadakan. Jadi ya belum, bukan tidak izin sebenarnya, belum aja. Cara hari-hanya itu memang tidak menyaksikan dan tidak mengetahui dari kedua belah pihak keluarga, kita sama-sama tidak mengetahui. Keluargaku nggak mengetahui, keluarganya Mas Andi pun tidak mengetahui. Dan tapi setelah itu jarak 2-3 hari Sandi memperkenalkan aku sebagai istrinya ke mamanya Mas Andi. Jadi memang kita acara bareng, makan-makan bareng, dan makanya kan di situ ada artikel yang memang ada kumpul-kumpul aku dengan keluarga Mas Andi gitu. Kan mamanya Mas Sandi, aku aja dinikah Mas Sandi pun nggak tahu. Jadi kita waktu itu habis launching acara album temen ya, pulang dari sana tiba-tiba Sandi udah menyiapkan pemulu gitu kan, tiba-tiba aku dinikah itu aja. Jadi memang semua serba mendadak. Kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa kok Sandi menerima gitu kan? Ya aku pikir kan memang taruh aja gitu kan, ngapain sih pacar-pacaran? Toh juga aku menjanda sudah lama, Mas Sandi pun menduda sudah lama. Ya sudah lah. Belum nikah sudah dikenalin orang tua kan? Oh belum, baru ketemu sekali jarak 5 hari ketemu kedua kali langsung menikah. Jadi memang tidak ada pertemuan keluarga sebelumnya gitu. Jadi memang kami apa ya, kayak semacam pacaran setelah halal gitu aja sih. Jadi tapi setelah menikah kita sungkem kepada orang tua, maksudnya ya memperkenalkan lah Sandi kepada mamanya gitu, keluarganya semua gitu.